Lagi orang menjelang 2018 saya ada tawaran kemarin itu kalau ke partai saya tidak itu ini jadi tidak itu menawarkan kalau teman saya yang sekarang sebagai ketua DPD di Kota Pekanbaru awalnya juga belum tertarik tarik jadi masih mikir-mikir juga. Tapi semenjak 2020, setelah 2 tahun setelahnya, saya berpikir saya memang harus masuk sistem. Karena saya mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada di kota kita, khususnya Banjarmasin di daerah. Cuap-cuap bahasa di media sosial itu tidak ada. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan untuk bergabung di PSI. Dan kalau saya boleh bilang juga ada beberapa partai juga sebelum PSI. Sebelum di 2020 juga ada bersamaan menawarkan itu, tetapi saya memang memilih PSI karena bukan akses pertemanan di 2018 bukan. Yeah. Tapi saya mendengar visi misi DNA-nya PSI itu adalah anti intoleransi, anti korupsi. Dua itu yang saya pegang. Dua itu apa karena yang di atas itu posisi? Itu salah satunya juga mungkin ya. Iya. Ya, ya benar. Bro Tom ya. Iya. Tuh di atasnya kan ada Pak Giring ya. Pak Giring. Pak Giring. Bro Giring. Jadi di bawahnya paling tidak orang yang sejiwa lah. Sejiwa untuk menyampaikan. Terus apa lagi Pak? Ya. Pada akhirnya saya tadi memutuskan untuk bergabung di PSI itu. Dan saya dua aja yang saya pegang itu di DNA-nya PSI. Anti korupsi, anti intoleransi, sampai sekarang saya pegang itu. Dan berawal saya bergabung itu di DPW. Saya bergabung di DPW dipercayakan oleh Bro Ketua DPW PSI Kalsel sebagai Ketua Biro Penggalangan Relawan dan Partisipasi Publik awalnya. Jadi di Biro, di kepengurusan divisi, di kepengurusan bidang. Tetapi sekitar 6 bulan setelahnya saya berpikir saya dengan benar-benar terjun ke dunia politik itu harus mengerti bagaimana sih cara mesin partai itu berjalan sampai ke grassroots-nya atau rumput kita. Saya pengen menggerakkan itu. Nah, jadi ada kesempatan saya kemarin itu untuk bergabung ke DPD dan saya langsung menggerakkan mesin-mesin partai kita di grassroots. Iya. Nah, kemarin itu saya termasuk baru untuk ketua DPD PSI Kota Banjarmasin. Kemarin didefinitifkan itu sekitar bulan Oktober 2021. Ya, sebagai ketua DPD PSI Kota Banjarmasin itu di 2
2 Oktober tepatnya, iya. 2021. Nah, dan saya langsung dikejar target itu untuk verifikasi faktual. Langsung dikejar target karena kan cukup dekat 2021, 2022, 2023 betul. Sudah menyerahkan nama. Iya. Jadi ada target yang dikejar. Nah, terus Bang Antung ya. Iya. Antung ini kan sesuatu hal yang ya boleh katakan dalam dunia perpolitikan ini kan cukup banyak nih yang apa kata orang kalau ingin berpolitik berarti kita harus benar-benar sudah siap. Nah, kesiapannya itu lah seperti apa sih? Ya, saya rasa, ulun rasa kalau dari ulun dari awal ulun bergabung itu 2020 itu memang harus sudah siap. Nah, semenjak 2018 itu kemarin ditawar itu 2 tahun itu saya berpikir gitu loh. Ulun berpikir kan. Ulun berpikir untuk benar-benar terjun ke politik ini. Nah, artinya memang kedepannya kita memang sudah harus siap karena notabene kita lihat ke belakang itu di 2019 PSI ini jujur-jujur aja di Banjarmasin khususnya di Kalimantan Selatan itu kaget verifikasi, lolos verifikasi awalnya di 2019 sampai dan kita tidak punya dewan juga di DPRD kota dan perwakilan tidak ada. Nah, tapi semenjak 2019 sampai nanti ke depannya akhirnya kita sudah siap kok. Kita sudah mulai berbenah dari semua ke seluruh daerah dan kita kemarin juga sudah ada banyak pembekalan juga dari DPP. Memang harus 2024 kita harus benar-benar bisa. Harus benar-benar bisa punya keterwakilan paling tidak keterwakilan. Di kota. Ada target apa ya, gitu? Ya, target ada. Jadi kalau target pribadi ulun ini ya kalau bisa satu dapil harus satu kursi. Tidak ada. Satu dapil satu kursi. Cuman kalau misalnya untuk logiknya ya kita kejar di 3 kursi untuk DPRD kota. 3 kursi. Nah, ini kan Bang Antung cukup sekali lagi di 2024 ini kan sudah kelihatan sekarang partai politik sudah berlomba-lomba. Betul. Sebenarnya apa yang disasar oleh Partai Solidaritas Indonesia Kota Banjarmasin ini agar mendapatkan seperti yang Bang Antung kata? Ya, kita tetap ini Bang, tetap pada dasarnya untuk ke masyarakat itu kegiatan-kegiatan aksi sosial kita terus melaksanakan itu. Jadi apapun itu dan kemarin itu juga di DPP itu juga kita terus disupport untuk kegiatan-kegiatan resbok. Resbok untuk berbagi apa namanya nasi kotak lah bahasanya kalau kita kan. Nah, itu terus menerus kita lakukan. Jadi 1000 resbok kita bagikan seberapa. Nanti untuk sembako-sembako juga itu terus kita jalankan untuk sosial. Untuk sementara ini seperti itu sampai ini. Kita tetap menunggu arahan-arahan pusat tentunya nantinya. Jadi resbok ini seminggu sekali atau sebulan? Resbok ini biasanya kita rutinnya per kalau misalnya saya lihat dari bulan ini 14 hari kerja. Jadi satu bulan 14 hari kerja kita sebar terus ke seluruh kelurahan-kelurahan atau RT-RT di seluruh di Kota Banjarmasin. Iya, ini kan sudah membagikan resbok atau nasi kotak. Bagaimana dengan di apa ranting kan namanya ranting kalau PSI kalau ranting DPRT ini sudah siap ke 5 kelurahan DPRT kecamatan maksudnya kalau untuk kecamatan DPC DPC itu sudah siap semua kita sudah siap kita kemarin kejar untuk dua bulan pertama ulun menjabat sebagai ketua definitif DPD PSI Kota Banjarmasin kita sudah siap lolos verifikasi faktual ya alhamdulillah tercepat dua bulan kembali melalui musik tadi atau bagaimana? Karena kita ulun berpikirnya masalah administrasi itu kita bisa sambil jalan. Iya. Cuman yang ulun dikejar dulu itu adalah kadar-kadar kita di bawah ini. Jadi diperkuat itu dulu, ya diperkuat itu dulu DPC-DPC-nya dibentuk dulu. Jadi 5 DPC sudah terbentuk dan DPRT itu kita sudah 70%. DPRT itu harus 52. Iya. Dan kita sekarang sudah kemarin itu terakhir sekitar 32.
Sudah 32 DPRD. Berarti sudah 5 kecamatan ini. 5 kecamatan. Jadi contoh misalnya di Banjarmasin Tengah ada 12 DPRD karena 12 kelurahan. Nah, di Banjar Utara ada 10 DPRD. Nah, di Banjar Utara ini mungkin masih ada 7 yang belum. Yang sudah. Yang sudah. 3 yang belum. Banjarmasin Tengah ada beberapa yang belum. Jadi gitu. Itu yang nanti kita kejar terus untuk DPRD-nya. Jadi kita SK-kan segera. Jadi untuk secepatnya di SK-kan karena mengejar waktu ini kan tidak diam gitu ya. Dan kita juga ada target khusus juga Pak Ari di Ketua DPR BSI Kalsel, Bro Edi ini maunya Mei itu sudah memang harus kita beres untuk kesiapan verifikasi waktu 2022. Alasan beliau apa? Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Jadi kira-kira bulan Mei ini sudah siap semuanya. Ya. Terutama untuk di kota Banjarmasin. Ya. Nah kalau menurut Anda kalau menurut pembagian resbok itu kan boleh katakan itu sudah pernah juga dilakukan oleh orang lain. Apakah ini benar-benar menepati tepat sasaran misalnya kalau hal itu dilakukan? Ya, jadi itulah fungsi dari DPRD-DPRD yang kita bentuk tadi. Nah, jadi DPRD-DPRD ini memang mendata setiap minggunya itu harus ada data masuk ke DPD kita. Untuk yang mana yang memang benar-benar nantinya tepat sasaran, apalagi kalau soal sembakonya. Dan itu kita tidak menitip kemanapun, karena kita langsung semua bergerak untuk langsung membagikan. Iya, berarti bergerak langsung membagikan. Jadi maaf dan tanda kutip, kan ada warga, katakanlah ada sebagian warga yang ketika ini data ambil, nah bagaimana tuh PSI mengatasinya? Ya itu, jadi gini, kita minta data sama RT setempat misalnya kan, tapi kita tidak menitip untuk sembako, untuk dan lain-lain. Tapi kita minta data-data, apalagi yang soal yang lansia, yang apa itu kita utamakan dulu, yang janda, lansia, kita utamakan data yang kita dapat, dan itu langsung kita membagikan. Jadi kita sesuai arahan RT di sini, langsung kita tepat sasaran. Jadi nggak langsung yang orang datang ini kita tidak bisa, ini adalah langsung kita apa namanya? Kalau ada yang tadi Pak Ari bilang datang tiba-tiba, nah kita langsung bisa hold dulu. Untuk menghindari ada orang yang biasa seperti itu kan? Betul, betul. Oh, ini dibaginya yang itu aja. Iya. Itu aja dapat, ya kami kan pernah dapat. Nah, itu. Karena agak sulit kita mengatasi untuk warga yang ada yang seperti itu kan sebagian. Iya. Ada warga yang seperti itu. Betul, betul. Jadi PSI tadi melalui Ketua RT, gitu kan? Ya, kita melalui Ketua RT kita minta tolong untuk datanya dan Ketua DPRD kita setempat di situ juga yang memang nanti minta data juga sama RT-nya. Kita sudah dapat datanya, baru kita kita bagikan langsung ke sana. Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan kesiapan daripada partai-partai politik yang lain dalam menghadapi 2024 ini cukup gencar juga. Gencar juga. Cukup gencar, maka seperti itu. Dan apakah sudah dilakukan juga oleh PSI untuk melakukan pendekatan-pendekatan ini? Ya, kalau pendekatan tentunya kita sudah melakukan itu pada saat kita mengejar SPA offline. Jadi tidak semuanya aplikasi itu kan ketika kalau dari PSI ini kita daftarnya mudah banget. Iya. Jadi via online, tapi tidak semua orang bisa mendaftar untuk online. Jadi kita siapkan kawan-kawan DPC, kawan-kawan DPRT memang harus menyiapkan SPA yang offline yang bisa langsung membantu untuk pendaftaran. Karena kita kan dikejar tadi kejar verifikasi faktual tadi. Nah, itu bagaimana cara kita untuk mengkip anggota-anggota yang baru itu tadi? Caranya kita bikin KTA itu tidak langsung jadi sebenarnya Pak Ari, menunggu. Iya. Tapi kita bikin kartu yang memang untuk sementara itu menggantikan KTA. Jadi nanti kalau misalnya ada partai-partai kan tidak cuma PSI kan yang bergerak. Iya. Ada partai-partai lain yang memang misalnya nanti untuk bergerak juga sama, kita sama ini verifikasi bahwa sama-sama semua akan dikejar. Anggota yang sudah daftar untuk PSI itu sudah tinggal kasih kartu ini.
atau cocok sementara itu biar tidak terdouble nanti untuk di KPU. Jadi bisa diperlihatkan. Diperlihatkan. Kita sudah jadi anggota PSI. PSI. KTP bukan KTP, kartu sementara, kartu anggota sementara itu. Ya. Setelah kartu anggota sementara setelah KTA-nya jadi, kita tarik kembali yang itu. Yang sementara itu kita tarik kembali. Tanda tangan penyerahan KTA kita terang. Jadi biar semuanya itu terorganisir dan memang benar-benar real. Cara mengatasinya seperti apa, Bang Anto? Karena tidak menutup kemungkinan si A, si B, si A, si B ataupun siapapun yang akhirnya tergiur, katakan tergiur. Ada yang si A memiliki kartu PSI. Datang lagi yang lain menawarkan lagi dengan si A dengan ini. Bisa terjadi gitu. Betul. Bisa terjadi. Kita akan jawab tentunya setelah yang satu ini. Baik, kita lanjutkan kembali Bapak Pandera kita kali ini bersama dengan Ketua DPD PSI Banjarmasin ada Pak Antung Ridwan. Dan sekali lagi tema yang kita angkat kali ini adalah berkaitan dengan Pesta Akbar yang akan digelar pada tahun 2024. Tentunya diundur ya, Pak. Kita ya tema kita adalah kesiapan daripada partai politik di tahun 2024 mendatang. Dan terusnya juga buat Anda yang mau bergabung, kami undang di telepon ataupun juga di WA kami 0811 510076. Jadi 0811 510076. Nah, Bang Antung, sudah kita tanyakan tadi kan bahwa tidak menutup kemungkinan terjadinya double atau setribel. Bisa juga lebih lagi. Bisa juga lebih lagi. Jadi satu orang itu rata-rata mengikuti kartu yang banyak. Nah, bagaimana sebenarnya dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Banjarmasin ini untuk menanggulangi hal itu? Ya, makanya tadi yang seperti yang Ulun singgung tadi di sama Pari, kita bikin kartu sementara sambil menunggu KTA itu jadi. Kita bingung terus sementara, jadi kalau memang kedekatan persuasif itu penting. Masif mereka. Jadi ada jadi dengan kartu sementara yang tadi kita kasih anggota tadi, jadi kalau misalnya ya mudah-mudahan itu sudah antisipasi kita. Jadi mudah-mudahan pada saat nanti ada partai lain yang menawarkan itu keluar kartunya, tapi kalau nggak keluar ya kita sudah berusaha. Alhamdulillah. Karena apalagi kan kita tidak mencari kepada warga gitu ya, tapi memang kemungkinan ini bisa terjadi. Betul. Gitu, yang tadi ada bisa 3 atau 4 atau lebih gitu kan, mempunyai kartu mungkin ya baiklah ada sembako-sembako yang lewat lah jadi ini kan sudah diantisipasi benar-benar dengan kartu itu sementara, kartu sementara ini memang dinilai memang efektifkah atau memang kalau kita berikan langsung apa bagaimana lah? Ya, kita berikan jadi pengurus DPC, pengurus DPRT ini memberikan langsung dengan data ya. Dengan data nama dan kita tentunya seperti yang Ulun bilang tadi, kita kalau Ulun pribadi pengennya data itu tidak boleh tidak real. Kita harus dapat KTP itu yang benar-benar real. Begitu. Jadi kalau memang misalnya tidak terkait politik atau misalnya memang tidak ada paksaan intinya. Jadi alhamdulillah selama 2 bulan yang Ulun bilang tadi kita siap verifikasi faktual itu. Kita juga dari DPP pusat ini kita harus siap itu 2000 anggota untuk verifikasi faktual itu. Jadi selama 2 bulan 2000 anggota itu dan real itu kita bisa kita penuhi. Bisa dipenuhi dalam tempo yang singkat gitu kan? 2 bulan tadi. Dalam tempo 2 bulan dan karena itu verifikasi terus mengejar. Dan bukan cuma Banjarmasin ini tadi. Ada 13 kabupaten kota lagi di Kalsel yang memang harus dikejar juga. Dan ya alhamdulillah satu persatu mungkin ke DPD PSI Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Bumbu, ya kawan-kawan juga sudah siap verifikasi dan Ulun berharap kawan-kawan kita yang lain di daerah-daerah lain, kabupaten lain juga harus ikut bergerak secepatnya.
gitu. Jadi harus benar-benar sudah bersiap lah. Bersiap dari sekarang. Nah, kalau kesiapan tadi kan sudah terlihat, ini kan untuk verifikasi pemilih lah, katakanlah seperti orang yang memilih. Dan bagaimana dengan kesiapan yang nantinya Bang Antung, wah ini cocok kan di Banjarmasin Tengah, ini di Banjarmasin Utara, nah bagaimana tuh menyiapkan orang? Nah, kalau itu nanti kita bakal ada tim seleksi panelis yang memang nanti ulun selain dari internal partai pengurus, kita juga nanti mengundang profesional untuk nanti bakal ada bacalek itu, kita mengundang profesional mungkin dari akademisi, mungkin dari ini yang memang nanti bisa membantu kita untuk seleksi, tahap seleksi itu. Nah, karena setelah verifikasi faktual ini lolos itu masih panjang banget tarik, panjang sekali. Kita masih harus menentukan bakal calon legislatif, kita harus nanti menyiapkan pembekalan alat-alat kita nanti seperti apa. Jadi di PSI ini memang benar-benar harus disiapkan benar ini kader-kader kita yang nantinya sudah lolos bakal calon legislatif. Nanti juga ada kita adakan sekolah lagi untuk sekolah anggota legislatif di PSI. Itu belum bisa ditentukan, orang ini berada di dapil mana? Masih belum ditentukan, cuman nanti pada saat seleksi itulah nanti kita lihat ini. Karena kan sesuai pada saat dia ikut seleksi, itu pasti sudah kita terlihat kalau dia mau di mana. Nah itu nanti di situ kita bisa lihat ini, kita bisa memilih menentukan di mana bacalek kita ini bisa kita tempatkan untuk dapilnya. Untuk dapil, jadi tidak ada kedekatan emosional. Jadi gini, ada pertanyaan juga menarik dari teman-teman DPW. Dari teman-teman DPW juga ada pertanyaan, dan bukan tidak mungkin kalau ke teman-teman DPW juga ikut nantinya mencalon ke kota. Iya kan? Iya. Nah, itu kemarin juga tersinggung juga. Jadi kedekatan emosional. Ya memang cuman ulun tetap menegaskan bahwa teman-teman DPW pun harus juga ikut seleksi. Karena masalah seleksi bacalek ini di PSI memang tentunya kita tidak ada intervensi. Iya. Jadi itu pure benar-benar pilihan tim seleksi yang nanti ulun menentukan juga. Iya. Nah, jadi tidak ada yang ini, semua sama, kawan teman-teman di DPW, teman-teman DPC itu semuanya ikut seleksi. Harus kita ikut ulun semua. Berarti ini harus bujur-bujur. Harus bujur-bujur. Harus siap-siap dimusuhi ya. Ya kan? Wah, itu kawan nih, kita kawan. Yang dikhawatirkan sebenarnya itu kawan. Iya. Itu memang harus sudah bahasa Banjarnya dihakuni lah. Dihakuni sudah. Karena kita mencari yang terbaik dari yang terbaik. Jadi kawan pun harus paham berarti. Kawan pun harus mengerti kalau memang dia sudah siap, kalau memang dia sudah punya kapasitas untuk itu, ya udah. Gitulah. Jadi tetap ikut seleksi. Tidak ada yang jalur hijau, jalur ini enggak. Nah. Kalau kita enggak ada. Kalau ulun pribadi sih enggak ada. Iya. Jadi itu sudah komitmen lah. Itu sudah komitmen dan mudah-mudahan kita konsisten untuk menjalankannya nanti. Jadi kawan-kawan di partai. Kawan-kawan di partai. Tidak bisa. Harus bisa. Tapi kalau musik kita bimba aja ya. Nah, kalau musik kita bimba aja. Nah, kita kan kalau kita ada sosok-sosok atau figur-figur yang ditonjolkan gitu. Ya. Yang paling tidak akhirnya akan bisa mendapatkan di salah satu dapil lah. Katakan nantinya akan bisa menduduki perwakilan yang mewakili warga Kota Banjarmasin. Ini sebenarnya sosok-sosok seperti apa yang dicari? Ya? Nah, memang untuk di daerah yang ulun tahu, iya. Bari sangat sulit sekali kita mencari figur. Iya. Untuk di daerah ya, iya. Sangat sulit sekali mencari figur. Jadi itu kayaknya pelan-pelan aja. Kita menggali siapa yang apa benar-benar yang memang bisa ditonjolkan. Iya. Nah, cuman kita ulun melihat dari kemarin juga sempat kemarin itu ulun kunjungan ke kawan-kawan kita di DPW Bali, Malang, di Surabaya.
dan Ulun ketemu dengan alek-alek yang sudah memang sudah duduk, alek-alek PSI yang sudah duduk di sana. Ulun melihat di sana, contoh di Bali nih ya, ada di sana namanya Sis Grace Anastasia. Sis Grace Anastasia ini DPRD provinsi dari Denpasar. Sosok figur itu menurut Ulun itu penting nggak penting sebenarnya sih. Tapi kalau berkata dari Bali ini, yang dikejar mereka itu adalah suara partainya. Nah contoh kayak Sis Grace Anastasia itu, kalau tidak salah ini Pak Ari, itu suaranya itu tidak lebih dari 4.000 suara. Tetapi suara partainya itu hampir 20.000. Suara partai 20.000 itu yang membantu. Jadi Ulun pun melihat dari situ, dan apa namanya, bisa sebenarnya diaplikasikan di Banjarmasin. Kita tidak mengejar figurnya, tapi yang kita kejar itu adalah suara partai yang kita kejar. Dan berapapun nanti kawan-kawan kita yang suara pribadi, nantinya yang ini suara partai itu yang membantu. Makanya kita semuanya ini harus benar-benar sinergi, benar-benar memang berjuang untuk mengangkat suara partai di Kota Banjarmasin khususnya. Jadi gini Pak Ari,
awal terbentuknya PSI 2015, PSI itu sudah terbranding dengan Partai Milenial. Sudah terbranding dengan Partai Milenial. Di saat partai-partai lain memilenialkan diri, begitu kan? Tadi kan banyak yang memilenialkan diri. PSI itu sudah terbranding sudah sebagai partai yang milenial. Nah, dan apalagi kita lihat sampai 2024 bonus demografi itu yang diperebutkan sama partai-partai semuanya. Nah, hampir 130 juta nanti pemilih muda. Nah, jadi kita total 270 juta. Biarlah 140 jutanya dibagi-bagi aja. Ya kan? Iya. 130 jutanya yang kita kejar gitu ya. Itu suara anak muda tadi. Iya. Dan untuk di Banjarmasin, apa yang dilakukan PSI sudah terhadap generasi-generasi baru? Ya. Jadi untuk di Banjarmasin kita lebih banyak bikin program-programnya nantinya, dan Ulun sudah mulai membentuk divisi-divisi yang mungkin nanti bisa menunjang untuk program-program, dan terlebih sesuai kebutuhan kota. Contohnya gini, UMKM kita sekarang sudah mulai luar biasa melambahnya, dan Pak Ari mungkin belum tahu kalau DPD kita itu adanya di kawasan kuliner. Oh, ya, berada di kawasan kuliner ini. Jadi kita sombong kalau malam luar biasa Pak Ari kalau di sana. Jadi memang segmennya kita melihat awalnya, oh ini kawasan ini benar-benar anak muda semua gitu loh. Potensinya luar biasa. Potensinya luar biasa di situ. Jadi sengaja Ulun kemarin itu memang pengennya sekretariat kita di DPD, di DPD Kota Banjarmasin itu di situ. Nah, di daerah situ di mana nih? Di sekarang itu dinamakan pada saat kemarin diresmikan oleh Pak Wali, Bapak Ibnu Sina, di Banjarmasin tempo dulu. Oh, di daerah situ. Ya. Caranya memang dia mau di situ. Sudah di situ. Sekarang sudah di situ. Sudah di situ. Dan kita juga kan di situ kalau sembunyi kan? Iya. Kalau biasanya kantor sekretariat, sekretariat saklek tuh. Iya. Jadi kemarin tuh sempat tanya juga ke DPP. Ini kawasan asik banget kalau misalnya kita bikin di bawahnya apa gitu kan. Jadi ke lantai kan. Iya. Oh enggak apa-apa, Bro. Kita fleksibel aja. Apa sih? Ini luar biasa fleksibel. Jadi kita bikin kedai aja di bawahnya kan. Iya. Jadi apa namanya? Sekitar kita ambil di lantai 3. Jadi ke lantai 2. Tapi di bawahnya ada kedai. Di bawahnya ada kedainya. Luar biasa tuh kalau mau muter bisa masuk. Ada harus nongkrong lagi di situ di pagi deh gitu. Iya, nah berarti ini kan untuk jatah milenial kan sudah dipersiapkan ya, gitu ya. Betul. Seberapa persen sih untuk mengejar milenial di Banjarmasin untuk meyakinkan mereka lah, untuk meyakinkan mereka karena kan mereka ini kata selain daripada pemilih baru, karena pemilih baru dan orang yang benar-benar baru tahu di politik, karena jiwa mereka kan ngambang. Betul. Ngambang banget. Betul, ya. Betul. Tapi jangan dijawab sekarang. Kita lanjutkan. Nah, dan sekali lagi untuk pemirsa Prima TV, Anda bisa bergabung dengan tema kita persiapan partai politik dalam menghadapi tahun 2024, dan Anda juga bisa bergabung di telepon atau WA kami di 0811 510076, dan kita hadirkan sekali lagi ada ketua DPD Kota PSI Kota Banjarmasin, itu ada Bang Antung Ridwan. Jadi Anda bisa berbicara langsung kalau Anda mau, tentunya setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Prima TV, kita lanjutkan. Jadi program bawa panderan kita, dan kami ingatkan program ini Saban hari Senin pukul 15 sampai dengan 16.00 WITA. Dan sekali lagi Anda bisa bergabung setiap kali di program bawa panderan di 0811 510076. Nah, Bang Antung, dengan kita tanyakan tadi bahwa sangat sulit lah meyakinkan orang-orang lagi galau, kadang-kadang galau lah, mereka belum tahu apa-apa ini, tentang politik pun tidak tahu, kadang-kadang apa tahu. Sementara mereka disuruh, tiba-tiba disuruh nantinya, oh usia aku sudah 17 tahun ke atas harus dicoblos. Nah, seperti apa Bang Antung lakukan? Ya, makanya justru kita benar-benar pengen membentuk divisi tadi, kawan-kawan kita divisi dari segala bidang itu Pak Ari. Kita masuknya dari segala bidang, entah itu nanti bidang musik apa segala macamnya. Itu kita dari apa namanya, dari situ kita masukin edukasi gitu loh, edukasi untuk kawan-kawan anak-anak muda ini, generasi Z ya kita bilangnya, generasi Z ini untuk benar-benar mengenal PSI. Kita tidak
pendekatan kita itu tidak secara langsung itu kita dekat dengan apa kita mendekati mereka, kita bilang coba seperti ini, enggak gitu. Dengan cara seperti iya, tapi dengan cara apa? Kita mengenalkan apa itu PSI. Ini partai deh misalnya kan. Yeah. Nah, ini partai Ding, partai Solidaritas Indonesia. Nah, ini mungkin kita nanti kadang yang kita sudah kerjakan di tiap malam Minggu, kadang banyak orang di sana, yeah. Kita mungkin dengan cara kita bagi-bagi masker. Mungkin teman-teman di sana kan ada yang mungkin yang orang nongkrong itu tidak semuanya kadang pakai masker, lupa segala macam. Sama kalau masker. Jadi dilihat masker. Jadi kita kasih masker. Yeah. Nah, cuman itu ada stiker PSI-nya. Yeah. Nah, jadi secara tidak langsung mereka oh ya PSI partai ini gitu. Nah, dengan cara seperti itu kita edukasi, kita mengenalkan partai kita, yeah. Bahwa PSI itu hadir di Banjarmasin. Jadi pernahkah terpikir agar secara langsung mengundang mereka dan menjelaskan PSI adalah apa? Pernah nggak terpikir? Kalau untuk yang kita mengundang langsung, iya. Itu masih belum ada. Tapi kalau untuk mengundang, bukan mengundang ya, untuk menggalang komunitas, iya. Itu ada. Jadi kita contoh misalnya komunitas Sanggar Tari, Sanggar Seniman apa segala macamnya, apalagi mahasiswa-mahasiswa, yeah. Yang memang kita kasih wadah. Mereka pengen kadang ada apa namanya? Kelas-kelas filsafat, yeah. Kelas-kelas apa. Kita undang mereka untuk pakai ini kantor kita. Nah, kadang itu yang kita kasih support ke mereka gitu loh. Kadang mereka mungkin bingung mencari wadah atau mungkin bosan di mana. Iya. Nah, kita kasih kantor. Meskipun tidak di DPD, iya. Tapi di kantor di DPD wilayah. Karena itu lebih besar lagi. Iya. Gitu kan. Jadi bisa lantai atas, mereka bisa ada dengan rooftopnya itu sekitar 4 lantai. Jadi memang mereka difasilitasi lah bahasanya. Fasilitasi untuk melakukan itu. Nah, apakah sudah bisa terdata ini milenial ini memang katakanlah kan banyak yang berpotensi, mm-hmm. Nah, sudah pernahkah terdata orang-orang yang berpotensi ini, seperti ini? Karena mereka berpotensi tapi mereka ada malu gitu. Yeah. Jadi yang malu-malu inilah yang kita dekati. Jadi yang memang ada dua orang yang berpotensi ini kan, yeah. Yang berpotensi yang memang tertarik. Iya. Yang berpotensi yang belum tertarik. Iya. Nah, kita lebih mengedepankan yang belum tertarik ini. Iya. Karena di sinilah tugasnya kita sebagai pengurus DPD, kita memang pengen memperkuat PSI terutama di khusus di Banjarmasin. Iya. Ya kita memang harus terus bergerak masif. Bergerak masif semuanya, semua elemen pokoknya kader-kader itu memang harus ulun gerakan. Dia harus digerakkan dan termasuk tadi memasuki segala lini cabang. Semua lini. Jadi untuk bagaimana nantinya agar milenial ini bisa benar-benar tertarik. Betul. Ya. Nah, ini kan ada sosok-sosokkah yang dijual sementara ini kan kalau kita lihat ada para pakar itu kan menjual sosok-sosok lah. Figur ya. Figur lah. Kalau kita memang tahu kalau nya Bang Giring. Lala kan yang di pusat itu sudah luar biasa. Ya. Nah, apakah juga di Banjarmasin Bang Giring ini ikut terjual kan agar bisa mereka mendekat gitu ke PSI? Sebenarnya kalau ulun pribadi menilainya semua kader-kader PSI itu adalah figur. Iya. Semua kader-kader PSI adalah figur. Dan apa namanya? Untuk menonjolkan figur yang nantinya itu dia dengan sendirinya Pak, saya percaya itu. Ya karena sebagai kita katakan tadi kan kita kan ingin menggait milenial nih. Milenial kan pasti banyak yang suka musik dalam artian dan musik salah satu cara lah katakanlah, yeah. Kalau figurnya ini bisa di atas. Mangat ya. Nah, kan luar biasa. Ya, contohnya contoh kecil ya. Yeah. Ulun misalnya nih. Yeah. Nah, ulun ini berawal dari musisi. Iya. Yeah. Dan kawan-kawan musisi memang ya alhamdulillah banyak yang mendukung, yeah. Dan sampai sekarang pun sekretaris DPD PSI Kota Banjarmasin itu satu band dengan ulun. Oh ya. Aris namanya. Aris. Muhammad Aris. Jadi magnetnya itu segmented ini, segmented, yeah. Untuk kawan-kawan kita musisi. Jadi kawan-kawan kita yang lain, contohnya misalnya di ada yang baru bergabung juga
Bro Faldo, Bro Fadi, sorry, itu mantan penyiar radio. Iya. Nah, itu apa namanya, ulun banyak diskusi dan dia sekarang bergabung di PSI juga di kota. Ulun bilang, gimana caranya kita bro bikin ini apa segala macamnya. Nah, akhirnya kita sepakat nanti kita harus undang semuanya, bikin podcast apa segala macam dan lain-lain. Karena era digital juga harus kita manfaatkan juga. Nah, jadi apa namanya, figur itu, lu meyakini figur itu bakal menggiring jalan dengan sendirinya dan sesuai dengan segmen kita. Misalnya contoh tadi kayak ulun tadi musisi, ya udah kawan-kawan musisi ayo gitu. Ayo, kalau tidak bergabung, kalau tidak, inilah PSI. Ya, simpatisan paling tidak. Simpatisan mengenal PSI. Iya. Nah, ini kan berarti sudah, ya baik katakan ini kan sudah siap gitu ya. Dalam artian untuk menghadapi insya Allah, 2024 kan benar-benar sudah siap. Insya Allah siap. Tapi bagaimana kalau diundur? Itu gak bisa jawab kita, Pak. Jadi kita diundur kan tidak bisa jawab gitu ya. Tidak bisa jawab. Karena lagi rame nih. Lagi rame kan, wah pengen diundur lah, pengen inilah. Iya. Itu walaupun memang konstitusi, secara konstitusi kita memang 2024 gitu. Betul. Kan? Seharusnya memang seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri, bincang kita kali ini, ada pesan yang ingin sampaikan kepada pemirsa kita yang ada di rumah? Iya. Simpel sedikit pesan ulun untuk pemirsa yang ada di rumah tentunya. Mulai sekarang jangan harus melek politik tentunya, harus melek politik, jangan takut bersuara. Karena apa namanya, satu suara itu sangat penting untuk memajukan daerah kita. Satu kata, satu suara, satu kata itu sangat penting untuk memajukan nantinya daerah kita, Kota Banjarmasin. Tapi jangan takut untuk suara, selagi itu positif tentunya. Jadi selagi positif, jangan takut bersuara, karena satu suara itu menentukan nasib Kalimantan Selatan dan Banjarmasin. Banjarmasin. Terima kasih, Anto sudah hampir dan mau bawa pameran di program kita ini. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada jarak kalau diundang. Siap. Hadir. Dan pemirsa, kita akan berdapat lagi kenanya di bawah pameran yang akan datang. Dan tentu kita akan mengundang partai-partai politik yang lain agar kita juga ingin tahu sebenarnya sampai sejauh manakah persiapan dari partai-partai politik dalam menghadapi Pesta Akbar nanti pada tahun 2024. Dan saya Bang Ridian, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hahaha.